Welcome back to my channel, Dian Putri DP Channel. Kali ini aku mau buat manisan rambutan, guys. Mudah dan simple loh, ikutin yuk. Pertama-tama kita siapin cabai dan jeruk nipis. Potong jeruk nipis tipis-tipis kayak gini ya, guys. Kemudian ambil 5 cabai, cuci dan bersihkan ya, guys. Tambah 5 sendok gula pasir. Lalu ulek cabai dan gula sampai setengah halus. Kemudian siapkan air. Kemudian masukkan gula dan cabai yang dihaluskan tadi. Aduk hingga merata sampai airnya setengah mendidih. Kemudian setelah itu masukkan buah rambutan yang sudah dikupas. Masak buah rambutan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan kompor lalu dinginkan. Kemudian masukkan irisan jeruk nipis yang tadi ya, guys. Lalu diaduk. Setelah dingin, masukkan ke dalam wadah ya, guys. Bisa pakai wadah penyimpanan yang agak besar ya, guys. Manisan rambutan pedas manis enak. Simpan di kulkas selama 1 hari dan nikmati selagi dingin. Gampang kan? Cobain yuk resepnya. Hai guys, jangan lupa subscribe ya Dian Putri DP Channel.